Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang ngokolakeun kagiatan pameran arsip turta dokumen ngeunaan sajarah Sumedang. Dina nasna-nasna teh kagiatan anu dilakonan jero dua poe teh boga udagan keur ngirut karep sarta kasadar masyarakat utamana warga Kabupaten Sumedang ngeunaan Gerakan Nasional Tartib Arsip. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang ngokolakeun kagiatan pameran arsip ancokeunan masyarakat utamana warga Sumedang di Gedung Sumedang Creative Center. Eta pameran anu dipaju jero dua poe teh di jejeran sajarah Sumedang. Dinamprona, eta pameran teh midangkeun mangpirang kagiatan sarta kajadian ti mangsa bihari ka mangsa kiwari ngeunaan sajarah ngajanggelekna Sumedang. Salah seji arsip anu dipamerkeunana teh nyaeta ngeunaan sajarah ngajanggelekna Sumedang anu dipidangkeun dina wangun poster anu diwewegan ku kateranganana. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngapresiasi eta kagiatan anu dikokolakeun ku Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang lantaran eta ketak teh mampu ngedukasi masyarakat ngeunaan Kabupaten Sumedang. Masih cek Bupati Sumedang, arsip mampu ngahudang sarta jadi picontoeun dina ngaronjatkeun pangwangunan atau ngebrehkeun kajadian anu kungsi karandapan dina mangsa nu geus kaliwat. Kita ingin akan mengetahui arti penting dari arsip ini yang akan jadi memori kolektif bangsa, di mana kita anak kita harus tahu ini, harus paham ini, dan betul-betul bisa menjadi arsip untuk dirinya juga. Mengumpulkan berbagai sejarahnya, berbagai apa namanya kehidupannya, jenjang pendidikannya, jenjang karirnya, dan sebagainya. Itu harapan saya dan saya apresiasi pada arsip perpustakaan ini, dan ini pun bagian dari ikhtiar Pentahelix melibatkan berbagai komponen. Banyak dari siswa yang datang dan mereka mendapatkan pengetahuan keuangan, ilmu baru, akan arti pentingnya pengarsipan ini. Anu unik lianti dina wangun poster, eta pameran ge dipidangkeun dina wangun digital visual sarta QR code, sangkan masyarakat leuwih gampang tur gancang nitenan sajarah Sumedang ngagunakeun teknologi digital. Dalam profil regenerasi kepemimpinan. Jadi kami bertemakannya itu Arsip Intergeneration Challenge, bagaimana perubahan regenerasi di Sumedang sehingga Sumedang itu maju dengan satu pijakan dasar yang kuat dengan sistem arsipan kita yang akuntabel. Kesulitannya apa, Pak? Ya, kesulitan kita memang pertama kesadaran arsip itu masih lemah, masih perlu kita dibangun. Sementara ini kita sedang berusaha untuk bagaimana mengadvokasi masyarakat sehingga betul-betul memiliki kesadaran arsip yang tinggi. Di sagedengan pameran, pemerintah Kabupaten Sumedang ge nyayagakeun rohang coaching klinik ancokeunan masyarakat anu boga karep dialajar ngeunaan kearsipan. Diki Guntara, Bandung TV.